penghormatan pasukan. Dua, satu, go! Dan Korma laporan kepada saya untuk dilaksanakan kembali lomba renang ini. Satu, bagi prajurit Angkatan Laut, renang laut itu menjadi makanan sehari-hari yang harus menjadi kompetisi dasar bagi prajurit, baik prajurit marinir maupun prajurit pelaut lainnya. Oleh sebab itu saya senang kegiatan ini diselenggarakan hari ini, malam ini, dengan berbagai persiapan yang dilakukan oleh Dankormar, dan alhamdulillah juga Tuhan mendukung kita, meridhoi pelaksanaan acara ini terang bulan. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan kegiatan renang ini, paling tidak terang bulan itu memberikan bantuan visual untuk pengamanan bagi para perenang melintasi rute dari mulai Bakahuni sampai ke daerah Cilegon satu sasaran. Dan Anda ngasih minum saya, mudah-mudahan Anda masuk surga. Amin. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Jangan hanya terpukul, berikan tepuk tangan untuk kendalanya baju masalah. Kalau kendala di dalam perjalanan ada di hewan ya, terutama hewan laut itu berukur sama benang laut. Mas, ini yang baru pertama kali ya katanya ikut perlombaan. Kalau ikut perlombaan dalam selat sudah berapa? Lebih dari 3 kali ya. Nah, ini persiapan apa Mas? Kalau masa pengennya ini bisa dikatakan sebagai pemecah rekor dengan waktu yang tercepat. Persiapan hanya rutinitas tuh, latihan dan latihan. Gak ada yang lain. Di sebelah kanan kan siapa tadi ya?